Berjalan dramatis hasil pertandingan Timnas Indonesia U23 versus Timnas Malaysia U23 di Piala AFF U23 2023. Tapi sebelum lanjut, bolehlah kalian like, comment, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport. Kalau sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Sebagaimana diketahui bersama, laga Timnas Indonesia U23 versus Timnas Malaysia U23 di Piala AFF U23 2023 berlangsung di Stadion Rayong Porifi Kinal Stadium Jumat 18 Agustus 2023. Jalannya pertandingan pada babak pertama, Timnas Indonesia U23 langsung berupaya untuk memegang bola sejak menit awal pertama. Beckham Putra dan kolega memegang bola dengan nyaman namun gagal memberikan ancaman serius ke gawang Malaysia hingga menit ke-5. Di menit ke-8, Arkan Fikri melakukan blunder dengan kehilangan bola di tempat yang rawan. Malaysia punya peluang emas namun kiper Indonesia Hernando Ari sukses meredam peluang tersebut. Indonesia terus mendominasi selagi Malaysia menunggu kesempatan untuk menyerang balik. Situasi itu terjadi pada menit ke-18 melalui sayap kanan namun Ferrari mampu mengamankan pertahanan Timnas Indonesia U23. Garuda Muda akhirnya melepaskan tembakan tepat sasaran pertama pada menit ke-21. Pergerakan Frankie Misa dari sayap kiri berakhir tembak ke gawang Malaysia, namun kiper lawan masih bisa mengamankannya. 5 menit berselang, Beckham Putra menginisiasi serangan balik. Dia memberikan bola kepada Ramadan Sananta, tapi sayang tembakan sang striker Persis Solo melenceng jauh dari gawang Malaysia. Kebuntuan akhirnya terpecahkan pada menit ke-28 untuk Indonesia. Ramadan Sananta merangsek sendirian setelah mendapatkan umpan terobosan. Setelah menang 1-1 kontra bek Malaysia, Sananta sukses membuka skor untuk Garuda Muda. Indonesia pun unggul 1-0 atas Timnas Malaysia. Timnas Indonesia U23 mendapatkan tendangan bebas menjelang jeda turun minum. Beckham Putra mengeksekusi dengan sangat baik, namun kiper Malaysia mampu melakukan penyelamatan dengan gemilang. Skor 1-0 menutup babak pertama hingga peluit akhir dibunyikan. Jalannya di babak kedua, admin memprediksi Timnas Indonesia akan mampu menambah pundi-pundi golnya. Admin memprediksi di babak kedua Timnas Indonesia akan unggul 3-0 atas Timnas Malaysia. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih, salam sehat, salam olahraga.